أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، kita surah baru kan? Ayat kursi nombor 4. Tak habis lagi? Habis dah kan? Ha. InsyaAllah hari ini kita ambil surah ni, surah Fussilat. Ha. Surah yang biasa tu saya dah terdebur di tempat lain. Jadi kalau nak tengok, kena tengok YouTube lah. Surah 41. Nampak ke? Surah ni surah Makkiyah, iaitu diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ayatnya 54. Bagaimana kita tahu surah Makkiyah ni banyak menceritakan tentang akidah. Akidah tentang hari kiamat, tentang ketuhanan, tentang kenabian. Okey. Sebab turun ayat ni, bukan sebab turun jugalah, tapi ada kaitan lah. Dalam satu hadis daripada Jabir bin Abdullah, ijtama'at Quraishun yawman, orang-orang Quraish berhimpun satu hari. Orang Quraish ni kalau berhimpun biasanya di mana? Di Darun Nadwah. Kalau kita pergi Mekah, ada satu pintu nama pintu Darun Nadwah. Darun Nadwah tu macam parlimen dia lah. Kalau nak bincang, nak berperang, nak putus apa-apa yang penting, dia bincang di parlimen. Jadi satu hari orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy berhimpun, berkumpul, bermusyawarat. Lalu mereka bagi pandangan, bagi cadangan. Unzuru a'lamakum bis-sihri wal kahana wasy'ri. Cuba tengok siapakah kalangan kamu yang paling mahir dalam syair, dalam bomo tahu. Ha. Dan juga dalam sihir. Jadi orang musyrik ini terkenal dengan apa? Sihir, bomo, kemudian bersyair. Jadi setelah dia bincang bermusyarat, dia kata cuba tengok siapa yang paling cekap dalam sihir, dalam syair dan dalam perubatan bomor. Kemudian dah jumpa, pergilah jumpa lelaki ni. Siapa ni? Muhammad.
cari orang yang paling mahir, paling cekak dalam sihir, syair. Kemudian orang ni yang cekak syair dan sihir ni, minta dia pergi jumpa Muhammad. Kenapa? Sebab Muhammad ni kerja dia pelik. Farraqa jama'atana, dia memecah belahkan jemaah kami. Kerja Nabi apa dah? Memecah belahkan anak dengan bapa, suami dengan isteri, sepupu dengan sepupu. Jadi ini tuduhan ke betul? Tuduhan. Betul tak? Nabi datang kemudian memecah belahkan masyarakat. Tuduhan ke betul? Tuduhan. Ya. Tapi bukankah sebelum Nabi datang semua berbaik, semua okey je? Lepas Nabi datang, bukankah dah berpecah? Berpecah. Jadi siapa punca perpecahan tu? Nabi. Nabi. Jadi kerja Nabi pecah belah orang? Tak berpecah. Tapi berlaku tak perpecahan anak beranak, sepupu, suami isteri? Tak semua yang boleh terima. Tak semua boleh terima. Jadi kerja, adakah kerja Nabi memecah belahkan keluarga? Tak. Bukan kerja Nabi. Tapi sebenarnya yang punca berlaku perpecahannya ialah sebab satu kumpulan beriman dengan Allah, satu kumpulan tak beriman. Bila satu beriman, satu tak beriman, dia mesti tak boleh bersama. Satu percaya pada Allah, satu tak percaya. Satu ikut perintah Allah, satu tak ikut. Mesti buat pecah. Faham? Tapi sebelum Nabi datang, mereka bersatu. Sebab apa? Sebab semua tak beriman. Faham tak? Sebab semua tak beriman. Bila Nabi cerita yang sebenar, yang tak beriman tu sebahagiannya beriman. Bila yang beriman ni dengan yang tak beriman, dia tak boleh, tak samalah. Yang ni semua patuh, yang ni semua Allah. Yang ni salat, yang ni semua patuh. Yang ni bukan orang, yang ni, tak boleh lah. Jadi Nabi bukan memecah belahkan, tapi Nabi membawa kebenaran. Bila bawa kebenaran, ada orang ikut. Bila ada orang ikut, yang tak ikut dengan yang ikut akan berpecah. Itu sunnatullah. Sunnatullah. Jadi bukan Nabi yang memecah belahkan, tapi orang yang tak beriman, yang tak percaya pada Allah, punca berlakunya perpecahan. Betul? Sama dengan sekarang. Sekarang berpecah tak? Berpecah sebab ustaz ke sebab orang yang tak terima kebenaran? Orang tak terima kebenaran. Kan? Kalau semua terima, bersatu tak? Bersatu. Ini semua kalau tak terima kebenaran, tak akan bersatu. Walaupun masuk parti, bersatu. Bersatu. Okey. Jadi dia kata carilah orang yang paling pakar dalam sihir, dalam perubatan dan syair. Kemudian bawa dia pergi jumpa Muhammad. Kenapa? Nak rawat Muhammad ni. Muhammad dah gila dah. Orang duk baik-baik, kasih sayang, tiba-tiba dia datang pecah belah. Ni ada sakit penyakit mental ni. Jadi kena cari tok momo yang paling handal, pergi rawat Muhammad. Okey. Wasyattata amrana, dan Muhammad pula menyusahkan kerja kita. Wa'abadinana, dan Muhammad mengaibkan agama kami, agama kita. Agama apa? Agama apa yang Nabi mengaibkan? Berhala. Berhala. Bagi dia agama, tapi bagi Islam itu bukan agama. Sebab apa bukan agama? Sebab dia tak sembah Allah. Semua yang ikut nafsu dan tak sembah Allah bukan agama. Jadi Nabi bukan mengaibkan agama, tapi Nabi bagi tahu itu bukan agama. Boleh? Sama juga sekarang. Sekarang kita cerita yang ini Nabi buat, tiba-tiba dia kata kita mengaibkan orang tua, kita mengaibkan orang-orang dahulu. Tak. Kita cerita yang sebenar. Boleh faham? Okey. Apa lagi? Maka datang cari orang yang mahir dalam syair itu, pergi jumpa Nabi, bagi tahu dia. Bagi tahu apa? Bagi tahu apa yang sepatut bagi tahu, jangan dok buat kerja gila, jangan dok pecah belahkan masyarakat, jangan bawa agama baru. Kemudian kita tengok apa Muhammad jawab.
Okey. Kemudian setelah cari-cari, jumpalah seorang yang pakar dalam sihir. Pakar dalam syair. Pakar dalam perbomohan. Siapa dia? Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Ini kepala musyrikin di Mekah. Ha, dia pembesar, pemimpin dan juga tukang sihir, tukang bomoh. Nama apa? Utbah bin Rabi'ah. Anak siapa? Anak Rabi'ah lah, sebab bin Rabi'ah. Perempuan lagi. Laki. Laki. Rabi'ah tu bapak dia, mana ada bapak perempuan? Ah, Melayu, tapi Arab. Rabi'ah tu lelaki. Arab Rabi'ah tu lelaki. Maisarah pun lelaki. Bagi orang Arab lah. Tapi perempuan. Oh, kalau orang Melayu Rabi'ah perempuan. Maisarah pun perempuan. Maisarah pun. Tapi Melayu ni pelik, kadang-kadang Mazlan. Mazlan lelaki ke perempuan? Laki. Ha? Laki ada, perempuan ada. Ha. Fadilah. Ha. Kadang-kadang nama perempuan orang macam lelaki. Lagi pelik kan? Ha. Ada nama Nurul perempuan. Kadang-kadang nama lelaki tapi macam perempuan. Ada nama Nurul lelaki ada. Patut Nurul perempuan. Lelaki ada. Ada. Nurul ada. Ada Fadilah. Fadilah. Ha? Ada perempuan ada lelaki. Fadilah. Okey. Jadi bila jumpa orang yang paling cekap dalam sihir, dalam syair, nama dia Utbah bin Rabi'ah. Maka mereka pun cakap pada Utbah, okey, kamu pergi jumpa Muhammad. Kamu ni wakil pada orang musyrikin. Maka Utbah pun pergilah jumpa Muhammad. Dia kata apa? Dengar baik-baik. Ya Muhammad, bila jumpa Muhammad, anta khairun am Abdullah? Muhammad, kamu ni lebih baik ataupun Abdullah? Siapa Abdullah? Bapak dia. Ha, tengok soalan perangkap. Kamu baik, lebih baik ke bapak kamu lebih baik? Kemudian tanya lagi soalan. Anta khairun am Abdul Muttalib? Kamu lebih baik ke ataupun Abdul Muttalib lebih baik? Siapa Abdul Muttalib? Ha? Atuk. Atuk ke pakcik dia? Abdul Muttalib. Datuk. Ha? Datuk. Datuk. Datuk ke sepupu? Datuk. Datuk. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang pakcik dia siapa? Abu Talib. Abu Talib. Bapa Ali tu. Ha, tengok orang musyrikin. Dia kufur, dia jahat tapi cerdik bagi soalan. Macam kita lah, kita cerita kebenaran. Bapak kita buat benda tak betul, orang tanya, kamu lebih baik ke bapak kamu? Kita nak jawab apa? Kalau kata kita kata kita lebih baik, kita macam menghina bapak. Kalau kita kata bapak kita lebih baik, tak betul. Oh, sudah. Kan? Okey, kemudian Nabi diam. Nabi tak jawab. Lalu Utbah berkata lagi, fa in kunta tazumu. Okey Muhammad, kalau kamu sangka kamu adalah orang yang terbaik, lebih baik daripada bapak kamu Abdullah. Ah, ha? Kalau kamu kata, kamu jawab, kamu lebih baik daripada Abdullah, lebih baik daripada Abdul Muttalib, ingat mereka ni sembah patung Lat. Jadi kalau kamu kata mereka lebih baik, mereka semua patung. Kamu kena semualah sebab kamu kata mereka lebih baik. Ha? Okey, kemudian tetapi kamu telah mengaibkan Tuhan mereka. Tapi kalau kamu sangka kamu pula lebih baik daripada mereka, okey, sekarang cakap kuat-kuat biar semua orang dengar. Kalau kamu kata kamu lebih baik daripada bapa kamu, lebih baik daripada atuk kamu, sekarang cakap kuat-kuat. Faham tak perangkat? Ha. Maka kata Utbah lagi, demi Allah kami tak pernah jumpa manusia yang seburuk perangai kamu. Tak ada orang yang lebih buruk daripada kamu sebelum ni. Apa maksud paling buruk? Datang-datang kutuk mak bapak kami. Datang-datang kutuk agama kami.
Tak ada siapa yang buat, melainkan kamu je. Kamu yang paling buruk. Dan kamu pecah belahkan jemaah masyarakat kami. Kamu menyusahkan urusan kami dan kamu mengaibkan agama kami. Okey. Kemudian kata khutbah ni, kalau kamu nak harta, kamu datang bawa benda baru kan? Kalau kamu tujuannya nak harta yang banyak, kami akan kumpulkan semua harta daripada orang kaya Mekah, kami bagi kepada kamu. Tapi syarat apa dia? Tinggal. Ha, tinggal agama. Jangan duk cerita benda-benda pelik ni, benda-benda baru. Kami boleh jadikan kamu orang paling kaya. Ataupun kalau kamu ni memang ada penyakit, kami akan cari doktor, Tok Bomoh yang paling-paling handal sekali. Kamu tak payah bayar, percuma. Okey. Kalau kamu nak kahwin, cerita-cerita benda baru, sebenarnya kamu nak kahwin kan? Okey. Kami boleh cari wanita yang paling paling muda, paling cantik seluruh Mekah ni. Kami bagi percuma je. Bahkan kata Quraisy apa dah? Kata Utbah ni, kamu boleh kahwinkan kamu 10 orang sekali kahwin. Faqala Rasulullah, tengok apa jawapan Nabi. Setelah ditanya soalan, kemudian ditorture dengan macam-macam persoalan, Nabi pun tanya Utbah, dah habis? Dah habis? Kata Utbah, naam, ya, habis dah. Habis dah mudah dah. Maka kata Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilun minar rahmanir rahim, Kitabun fussilat ayatuhu, sampai ayat fa'in a'radu fa'kul anzartukum sa'iqatu misla sa'iqati adi wa samud. Surah apa tu Nabi baca? Surah? Ha, surah yang kita nak belajar. Nabi tak kata, kan soalan tadi, kamu lebih baik ke bapak? Nabi tak jawab. Kamu dengan atuk kamu siapa? Nabi tak jawab. Bahkan ditawar pada Nabi apa? Nak harta paling banyak, nak perempuan paling cantik, nak doktor yang paling baik pun Nabi tak jawab. Sebaliknya Nabi baca apa? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Kenapa Nabi tak jawab soalan? Dan kenapa Nabi baca Al-Quran? Kenapa Nabi tak faham soalan? Faham tak soalan saya? Faham? Kenapa Nabi tak jawab persoalan yang diberi oleh Utbah? Kamu lebih baik ke bapak kamu? Dan tawaran yang ditawar oleh Utbah pun Nabi tak layan langsung. Baliknya Nabi cerita pasal Quran. Quran. Kenapa? Quran turun pada Allah. Yalah, kenapa Nabi jawab dengan Al-Quran? Ha, Nabi nak beritahu bukan soal aku lebih baik ataupun bapa aku lebih baik. Bukan soal aku ni nak jadi orang paling kaya. Tak, bukan soal aku nak wanita paling cantik. Bukan soal aku nak doktor yang paling... Tak ada kaitan langsung. Aku cerita semua ni yang kamu tuduh aku pecah belah, aku bawa wahyu daripada Allah. Jadi bila kamu marah, bila kamu bergaduh, kamu bukan bergaduh dengan aku, kamu bergaduh dengan Allah. Aku cerita yang Tuhan bawa, bukan yang aku. Faham tak? Jadi yang kamu tawar perempuan tu kenapa? Aku tak ada nak perempuan pun. Yang kata kamu aku gila tu kenapa? Aku bawa cerita Tuhan. Yang kamu tanya bapa aku lebih baik ke? Tak ada kaitan langsung. Aku nak cerita yang benar. Yang kalau benar terimalah, kalau tak sudah, tak kira lah siapa lebih baik. Kalau bapa aku cerita kebenaran, terimalah. Kalau aku cerita kebenaran, terimalah. Ini bukan soal aku, bukan soal bapa aku, tapi soal perintah Allah. Allah. Faham tak? Cuba tengok ayat tu. Nabi baca sampai ayat fa in a'radu. Ayat 13.
Cuba tengok maksud dia. Apa maksud dia? Sekiranya mereka berpaling, Tuhan kata apa? Wahai Muhammad, kalau kamu dah cerita kebenaran, cerita wahyu, mereka berpaling, maka Tuhan berkata pada Muhammad, qul, beritahu pada mereka, apa dia? Beritahu pada mereka, aku ni, Tuhan kata, anzartukum, aku beri amaran pada kamu. Amaran apa ni? Sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samud. Aku beri amaran kepada kamu dengan azab yang dahsyat, iaitu petir, seperti petir yang telah menyambar kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad dan Samud, Tuhan buat apa? Allah bagi ribut taufan yang kuat, kemudian Allah angkat di udara. Allah pusing berapa hari? Apa hari? 7 malam. Bila sampai ayat ni, bila sampai ini, Utbah tadi orang Arab kan? Dia faham tak? Dia tahu tak cerita kaum Samud, kaum Ad kena panah petir, kena pusing di udara, kemudian Allah hempas kat bumi, patah leher semua, hancur. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Bila sampai ayat ni, apa kata Utbah? Hasbuka hasbah. Dah cukup-cukup. Jangan baca lagi. Jangan baca lagi. Kenapa? Kata Utbah, ada lagi tak yang selain pada ni, yang kamu baca ni? Nabi kata dah, tak ada. Ha? Maka kata Utbah, boleh keluar ke tu? Okay. Nak keluar ke? Belum lagi. Ah, belum lagi. Belum lagi. Okey. Jadi, bila sampai ayat ni, Utbah dah rasa takut. Dia kata cukup-cukup. Kenapa dia takut? Sebab dia faham. Orang musyrikin Mekah ni, walaupun tak beriman, tapi dia yakin tak Allah tu berkuasa? Allah cipta langit, Allah boleh nak buat apa-apa, kun fayakun. Dia yakin tak? Dan ayat ni dia tahu tak daripada Allah? Dia tahu. Sebab dia tahu Muhammad tak pandai buat ayat Quran. Muhammad tak pandai membaca. Bila Muhammad baca ayat ni, cerita pula cerita kaum Samud, kaum Ad. Dia kata ini mesti daripada Allah. Mana Allah bagi amaran keras. Kalau kamu tak beriman juga, akan berlaku pada kamu sebagaimana berlaku pada kaum Samud dan Ad. Maka Utbah pun balik pada puak-puak Quraisy tadi. Kan puak Quraisy yang hantar dia tadi, wakil. Maka orang Quraisy pun bertanya pada Utbah, ma waraka, kenapa ni nampak pelik ni? Pergi muka nampak, masa pergi jumpa Muhammad, muka nampak bengih je, garang je. Tapi balik je nampak pucat je, lesu je. Maka kata Utbah, ma taraktu syai'an ara annakum tukallimunahu bihi illa kalam. Tak ada satu pun perkataan yang kamu suruh aku cakap pada Muhammad, mereka semua aku dah cakap. Kemudian kata dia, orang musyrikin tanya Utbah, fahal ajabaka, Muhammad respon tak? Bagi reaksi tak? Kata Utbah, dia membaca satu ayat yang di hujung ayat itu memberi amaran. Kalau kita semua tak beriman, Tuhan bagi amaran, kita akan ditimpa musibah sebagaimana kaum Samud dan Ud. Maka orang Quraisy pun kata, wailak, celaka kamu. Dia kata pada siapa? Utbah, celaka kamu. Kamu yukallimuka rajulun, seorang lelaki yang tahu bahasa Arab bercakap dengan kamu, kamu pun faham bahasa Arab, tapi kamu tak faham apa dia cakap. Dia kata aku tak faham kecuali di hujung ayat tu, amaran. Peliklah kamu ni, gila ke? Kamu orang Arab, Muhammad pun orang Arab, dia cakap pun bahasa Arab, tapi kamu tak faham kecuali yang hujung. Maka kata Utbah, la wallahi ma fahimtu syai'an. Aku tak faham apa-apa yang Muhammad baca kecuali yang di hujung, iaitu Tuhan bagi amaran. Boleh? Jadi kata akhirnya kata Utbah, ati'uni fi hadzal yawm, ta'alah
Ta'ala pada aku, dengar cakap aku hari ini, wa'asuni ba'dahu, dan jangan dengar lagi dengar cakap aku besok. Apa maksud dia? Ha, setakat hari ni aku okey lagi, lepas ni jangan dengar cakap aku. Mungkin pengaruh dengan apa yang Nabi cakap tu, aku boleh cakap lain. Jangan dengar lagi cakap aku. Kesan apa semua tu? Kesan apa? Kesan Al-Quran. Sebab itulah Nabi menjadi kuat. Sebab Nabi ada Al-Quran. Dan sahabat boleh terus beriman sebab Nabi bawa Al-Quran. Quran bila masuk dalam hati, dia jadi orang yang luar biasa. Tapi kalau masuk kata-kata orang, kata-kata manusia, dia jadi lemah. Dia jadi sempit. Kan? Dia jadi panas barang. Dia tak boleh terima pendapat yang berbeza. Dan akhlak pun tak berubah. Bila kita asyik dengar kata-kata orang je. Kan? Kata Allah kita tak masuk ataupun tak faham. Betullah. Daripada seorang Nabi berdakwah di Mekah, akhirnya jadi berapa ramai? 200 lebih. Kemudian pergi pula Madinah, dapat bentuk negara Islam. 10 tahun. Kemudian patah balik ke Mekah, tawang pula Mekah. Semua tu kekuatan Al-Quran. Al-Quran. Bukan kata-kata Nabi. Sebab tu, Nabi dengan Utbah tu, sepatah pun Nabi tak cakap ayat dia. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Hamin, baca surah Fusilat, sampai ayat 13. Sepatah pun Nabi tak huraikan. Faham tak? Tapi kita sekarang cakap beragama, banyak kata-kata siapa? Kata orang. Ha, kata guru saya, kata guru ni, guru saya zikir macam ni. Ya, Nabi tak ada. Sebab tu kita lemah, kita tak kuat. Sebab kita bergantung dengan orang. Bila orang, ada silap tak? Ada. Orang tak maksum. Kadang-kadang salah, kadang-kadang lemah kan? Tapi kalau ambil Al-Quran, ambil kata-kata Nabi, pasti dia betul. Dia memberi kekuatan luar biasa. Khutbah ni masuk Islam lah. Islam dia. Apa dia? Khutbah. Tak, dia tak masuk Islam juga. Tak masuk lah. Tak. Tak masuk. Sampai akhir. Ha? Sampai akhir. Sampai akhir. Tak dapat hidayah. Ya, orang kafir tu, sebab tu ulama kata orang kafir ni ada dua jenis. Satu kafir yang Allah tak akan bagi hidayah sampai bila-bila. Ha, kafir yang memang dia tak nak beriman lah. Allah dah tahu dia tak akan beriman. Kan Tuhan sebut dalam surah Baqarah, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja wahai Muhammad, kamu beri peringatan ataupun tak, mereka tetap beriman. Ayat ni kafir apa dia? Dia tak makan saman. Macam ni lah Utbah, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi ada satu lagi golongan kafir yang sentiasa menunggu je. Kita bagi tazkirah, kita bagi peringatan, kita bagi Quran. Orang macam ni bila dapat Quran, bila baca je, terus mengucap dua kali masyaAllah. Dia tak tunggu lama. Boleh? Sebab itulah kita kena berdakwah. Kadang-kadang orang kafir ni menunggu-nunggu kita cerita tentang Islam pada mereka. Okey, boleh ke? Tak nak percaya. Dia tak percaya dia. Ah, dia tak percaya dia. Dia percaya guru dia lagi. Guru saya belajar dengan guru yang hebat. Kan? Okey, boleh ke? Kita masuk ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hamim. Apa makna hamim? Ada makna ke tak ada? Tak ada. Tak ada makna. Ha? Allah tahu apa? Ha? Oh, apa maknanya? Jadi makna adalah, tapi Allah tahu, kita tak tahu. Tak, dia ada satu hamim, tak ada makna. Allah pun tahu tak ada makna. Kita pun tahu tak ada makna. Yang kedua, hamim ada makna. Allah tahu, kita tak tahu. Yang ketiga, hamim ada makna. Makna dia sekian. Yang mana betul?
tahu. Yang mana betul? Allah tahu. Allah tahu kita tahu. Dari mana kita tahu Allah tahu? Ayat dia. Tak, kita tahu, kita kata Allah tahu makna dia. Adakah Allah bagi tahu bahawa dia tahu makna tapi tak bagi tahu kepada kita? Ha? Dia bagi tahu mana ada hadis. Faham tak? Tak ada, dia tak bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu ada makna tapi dia saja tahu, dari mana kita tahu? Dia saja yang tahu. Faham tak soalan? Kita kata hanya Allah saja yang tahu makna. Dari mana kita tahu hamim tu ada makna tapi Allah saja tahu? Dari mana kita tahu ada makna? Ada Nabi cakap? Betul. Betul lah, Al-Quran daripada Allah. Al-Kitab ada makna, kan? Tanzilun ada makna, Karimun ada makna. Tapi Ha ada makna? Ha, huruf ada makna? Dia panggil ni, dia panggil apa? Huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Kalau Kitab, huruf yang bersambung. Bila bersambung ada makna. Kaf asalnya tak ada makna. Ta tak ada makna. Alif tak ada makna. Ba, tapi bila bergabung jadi apa? Jadi apa? Kaf, ta, alif, ba. Ada makna? Ha. Bila bergabung ada makna. Tapi ha ada makna? Ha-ha saja. Tak ada. Mim ada makna? Tak ada. Okey. Bila ha bergabung dengan mim ada makna? Makna apa? Ha? Tak ada. Tak ada. Sebab tu pendapat paling betul, paling tepat ialah hamim tak ada makna. Faham tak? Hamim tak ada makna. Dengar kita kata ada makna tapi Allah saja yang tahu. Dari mana kita tahu ada makna? Orang tanya balik pula kita, dari mana kita tahu tak ada makna? Tadi kita kata siapa yang kata ada makna, dia kena ada bukti. Okey? Tak ada bukti, tak ada dalil yang mengatakan hamim ada makna. Kemudian ada ulama kata hamim tak ada makna. Dia pula tanya kita, dari mana ustaz tahu hamim tak ada makna? Siapa beritahu tak ada makna? Okey. S ada makna? Tak ada. A ada makna? Tak ada. Y ada makna? Tak ada. A ada makna? Dari mana tahu tak ada makna? Huruf. Otomatik kita akan tahu huruf memang tak ada makna. Dalam bahasa apa sekalipun huruf tak ada makna. B tak ada makna. C tak ada makna. Tapi kalau bergabung A, B, C ada makna apa dah? Tak, itu tak. Air bila A bergambar dengan air, bergambar dengan R, barulah air. Kalau A, B, C bukan air bercampur, itu rekaan ni. Ha? Tak ada mana lah. Sebab apa dia boleh tulis hamin saja? Hmm? Hamin apa? Oh. Mana tak dapat. Makcik tanya saya ke tanya Tuhan ni? Okey, peringkat awal kita faham bahawa semua huruf dalam apa bahasa tak ada mana. Setuju? Setuju. Alif, ba tak ada mana, ta tak ada mana. Tapi bila bergabung bawa ada mana? Sekarang ha huruf, mim huruf, dia bukan bergabung, tak ada makna. Okey. Kemudian kalau dah tak ada makna, kenapa Allah turunkan? Lah saya tanya, jawab je lah. Saya tak tahu dah susah, semua tak boleh jawab. Semua tak boleh jawab. Bahasa Quran. Memang Hamim, Yasin, Qaf, Nun, memang huruf tak ada makna. Tapi walaupun tak ada makna, kenapa Allah turunkan? Ada hikmahnya. Hikmahnya Allah nak bagi tahu. Bila Allah turunkan Al-Quran, orang musyrikin Mekah secara umum terima tak Quran? Terima tak?
Tak terima kan? Okey. Dia tuduh apa? Quran direka oleh Muhammad kan? Okey. Kalau kamu kata Quran yang Muhammad bawa tu Muhammad yang reka, bukan daripada Allah. Dan Quran pula dalam huruf dalam bahasa Arab. Kamu bangsa Arab, Quran bahasa Arab. Apa bukti Quran bahasa Arab? Ha huruf Arab, mim huruf Arab, ya huruf Arab, sin huruf Arab, qaf. Ha. Kalau kamu tuduh Quran daripada Muhammad dan kamu pula bangsa Arab, Quran pula bahasa Arab, rekalah satu surah seperti Al-Quran. Kalau Muhammad boleh buat, sebab kamu tuduh Muhammad buat kan, kamu pasti boleh buat. Tiba-tiba tak boleh buat, maka Quran tu sahlah daripada Allah. Boleh? Jadi faedah hamim, Allah nak buktikan pada orang musyrik Mekah, dia daripada Allah. Walaupun bahasa kamu, hurufnya huruf kamu, tapi kamu tak boleh buat. Itu mengesahkan dia daripada Allah, bukan daripada Muhammad. Bolehkah? Ha. Ada ustaz, dia setengah ustaz dia mengajar, dia kata Yasin adalah salah satu nama Nabi Muhammad. Mengaruk. Tak ada bukti, tak ada dalil pun. Kadang-kadang dia kata Yasin nama kampung yang cerita dia sebut dalam surah Yasin. Tak betul, semua tak ada dalil. Bila dia kata Yasin ada makna, kena bagi buktilah siapa cakap. Siapa yang lebih tahu makna Al-Quran? Nabi ke kita? Nabi. Kalau Nabi tak tahu, jangan pula kita berlagak lebih pada Nabi. Ah, saya tahu makna Yasin. Nabi tak cerita, makna Nabi tak tahu. Bukan Nabi tak tahu, memang tak ada makna. Memang tak ada makna. Ha, tapi dalam Quran kita semua terjemah macam tu kan? Hamim, hanya Allah saja yang tahu maknanya. Yasin, hanya Allah saja yang tahu makna. Saya tak tahu. Toha. Okey, Hamim. Kemudian sebab itulah dalam Al-Quran bila selepas Allah sebut huruf ni Hamim ke Qaf ke Nun ke Yasin, lepas tu Allah cerita apa? Cerita pasal Quran. Sebab nak bagi tahu Quran tu daripada huruf ni. Huruf ni daripada bahasa kamu. Walaupun bahasa kamu kamu tak boleh buat. Bukti apa tu? Bukti Quran daripada Allah lah. Okey, Hamim. Tanzilun. Ayat 2. Tanzilun di turunkan. Diturunkan. Minar Rahmanur Rahim. Daripada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran diturunkan, mana apa mana diturunkan? Tanzil tu mana diturunkan? Apa mana diturunkan? Daripada atas turun ke bawah. Ha, kalau turun daripada atas ke bawah. Ada turun daripada bawah ke atas? Tak ada. Jadi Allah nak bagi apa sebenarnya tu? Bila Allah begitu Quran diturunkan, Allah nak bagi apa? Allah duduk ke atas lah. Sebab Quran tu kata-kata Allah. Takkanlah Allah duduk ke bawah, tiba-tiba kata-kata dia turun daripada langit. Kan? Suami kita duduk ke bawah, tiba-tiba suara dia dah daripada atas. Ha, maknanya tu apa tu? Hantu dia lah tu. Ha. Jadi kalau Quran daripada atas, mana Allah duduk ke atas. Okey, dan Allah beritahu Quran tu diturun daripada siapa? Ar-Rahman. Ha, cuba faham. Allah boleh tak nak cakap tanzilu minallah? Diturunkan daripada Allah. Allah tak guna perkataan Allah. Allah guna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa pengajaran dia? Ha? Rahman ni makna penyayang. Pengasih kan? Apa yang Allah nak beritahu sebenarnya? Bila Quran diturunkan daripada Tuhan yang sifatnya penyayang, yang sifatnya pengasih. Apa yang Allah nak beritahu? Apa dia? Subhanallah. Kalau tidak ada sifat rahmat Allah, sifat penyayang, Allah pun tak turun Al-Quran. Apa jadi manusia? Apa jadi? Semua masuk neraka. Nak buat apa-apa, tak tahu. Tak tahu hukum, tak tahu halal. Sebab apa Quran tak ada? Akhirnya semua masuk neraka. Maka Allah nak beritahu kenapa Allah turunkan Quran. Sebab sifat penyayang dia. Allah nak dengan Al-Quran ni manusia dapat panduan. Manusia jadi manusia. Manusia masuk syurga. Allah boleh tak nak cipta kita kemudian pandai-pandai kamulah? Boleh tak? Boleh.
Boleh. Macam kita lah. Kita ibu ada sifat penyayang tak? Apa tanda kita sayang pada anak kita? Bila umur 7 tahun kita berkantar sekolah kan? Sebenarnya itulah tanda kita sayang. Betul tak? Walaupun kita tahu macam menyusahkan dia. Dia tak pagi kena bangun awal. Dia tak pagi kena pergi sekolah. Tengah hari balik penat letih. Menyusah dia tak? Tapi kenapa kita hantar juga? Sebab kita sayang. Kenapa? Kalau tak hantar sekolah jadi apa? Dia antara hantar sekolah dengan anak kita kat rumah, yang mana lebih mudah bagi kita dan bagi anak? Lebih selamat rumah. Tak, lebih mudah. Lebih mudah yang mana? Rumah. Lah, duit tak habis, masa tak habis, kita pun tak payah pergi hantar jalan jam apa semua kan. Anak kita pun tak payah keluar. Mudah tak bagi dia? Tapi bahaya tak? Bahaya. Jadi walaupun dia susah, kita pun susah, kena kejut pagi-pagi, kena basuh baju sekolah, kena tengok buku kerja sekolah dia kan. Tapi sebab kita rahmat pada dia, kita sayang. Sebab kita tahu dengan pelajaran lah anak kita boleh jadi orang yang berguna. Faham tak? Maka Allah pun begitulah rahmat Allah pada kita. Allah tahu dengan Quran ni walaupun susah, kena lawan nafsu, kena ikut perintah Allah. Tapi Allah tahu dengan peraturan Al-Quran inilah manusia boleh jadi manusia, boleh jadi baik dan boleh masuk syurga. Sayang tak Allah pada kita? Sayang. Apa tanda Allah sayang yang paling besar? Apa dia? Turunkan Al-Quran. Tapi malangnya, ramai yang tak rasa Quran tu rahmat untuk dia. Tuh. Tuhan kata apa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Faham? Faham? Cuba terjemah. Wanu nazilu dan kami turunkan minal Quran, daripada Al-Quran, ma huwa ap, bukan sambung terjemah, ma huwa, apa yang dia adalah syifa, perawat, penyelesai masalah, wa rahmah, dan rahmat untuk siapa? Lil mu'minin. Tak, lil mu'minin. Yang betul-betul dapat rahmat Al-Quran siapa? Yang beriman. Yang betul-betul dapat Quran sebagai syifa, siapa dia? Yang beriman dengan Quran, yang beriman, yang percaya, yang ikut. Yang ni saja dapat rahmat daripada Quran. Betul ke? Jadi rahmat Allah yang paling besar ialah Al-Quran. Bukan anak. Tapi kita kadang-kadang dapat anak, kita tinggal tak Quran. Tinggal. Ha. Mana lebih seronok, dapat anak ke dapat Quran? Lebih seronok. Mana le? Ha? Bila tu? Sejak muda ke kau baru? Kita bawa anak berjalan dengan pergi kelas agama, mana hati lebih terhibur? Tak, kita bawa anak pergi berjalan melancong dengan kita pergi kelas agama, mana hati lebih seronok? Ni juga tu melancong. Ha, menunjukkan apa? Kita tak rasa Quran tu rahmat, kita tak rasa. Kita rasa makan tu rahmat, umur panjang tu rahmat, sehat tubuh badan rahmat, dapat duit lebih rahmat. Ya Allah, kadang-kadang yang tu yang menjauhkan kita daripada Allah. Betul? Rahmat Allah mesti dekat dengan Al-Quran dia. Bila baca mesti faham. Itu je rahmat Allah. Bolehkah? Betul tak rasa Quran rahmat? Quran dengan telefon mana lebih rahmat? Quran. Yang mana kita banyak buka, telefon ke Quran? Ha? Kita tak rasa Quran rahmat. Mati Tuhan beringatkan, tanzilun minar rahmanir rahim. Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Sebab dia penyayang, sebab dia pengasih. Kalau tak, yang ada Quran pun ramai tak hanyut, sesat. Kalau tak ada Quran langsung, agak-agak berapa ramai masuk syurga? Gila. Dia rahmat ni, kita kena ambil. Kita kena cari setiap hari ke ataupun rahmat Allah ni kita kena cari setiap hari ke ataupun bermusim? Setiap hari. Ha? Setiap hari. Dan rahmat Allah ada dalam Quran.
Tapi berapa ramai yang baca Quran setiap hari? Berapa ramai yang tadabbur Al-Quran setiap hari? Berapa ramai yang seronok baca Quran setiap hari? Sebaliknya telefon setiap hari buka, seronok, buka WhatsApp, balas apa semua kan berjam-jam. Seolah telefon tu lebih ramak daripada Al-Quran. Betul? Jadi betulkan cara kita berfikir dan tindakan kita. Quran ni jadikan dia lebih rapat daripada telefon. Biarlah satu hari kita terlupa telefon, tapi jangan terlupa Al-Quran. Jangan terlupa. Tak boleh. Sebab ada tapi tak buka. Yang buka WhatsApp. Semua ada Quran dalam telefon, tapi yang banyak dia buka apa dia? Facebook. Ya. Kalau buka Quran pun tak faham. Sebab tu tak lama. Bila buka Quran dalam telefon, lama tak? Cuba berapa kali kita buka WhatsApp. Dan bila buka, berapa lama? Tengok pula Quran. Berapa kali buka dan bila buka, berapa lama? Oh, beza tu. Beza. Jadi saya nak ulang. Siapa yang jarang buka Quran, sebenarnya itulah tanda dia jauh daripada rahmat Allah. Jauh. Jiwa dia tak akan tenang. Siapa yang selalu buka telefon, jarang buka Al-Quran, itulah tanda dia cintakan dunia lebih daripada cintakan Allah. Bolehkah? Kitabun, ayat yang ketiga. Quran yang diturunkan daripada Rahman dan Rahim ialah satu kitab, Fussilat Ayatuhu. Fussilat apa dia? Nah, ini nama surah Fussilat. Sempena dengan perkataan ni, Fussilat. Apa makna Fussilat? Dijelaskan. Dijelaskan apa? Ayat-ayatnya. Kenapa Allah begitu Quran tu dijelaskan? Sebab Allah nak Quran ni sebenarnya untuk siapa? Untuk manusia sebagai peraturan hidup. Jadi masuk akal tak Quran peraturan untuk manusia tapi tak jelas, tak faham. Masuk akal tak? Maka Allah nak begitu Quran tu cukup jelas sebab dia untuk kamu. Macam kita pergi sekolah, kita baca peraturan. Peraturan tu jelas tak? Kenapa jelas? Sebab dia untuk kita. Kalau kita tak jelas untuk kita, macam mana kita nak amalkan? Ada tak kita pergi sekolah ke, pergi universiti ke, pergi satu syarikat, tengok peraturan syarikat tu, tak faham-faham. Kita dah kerja setahun, tapi tak faham lagi peraturan syarikat. Ada macam tu? Tak ada. Bila peraturan untuk manusia, mesti jelas. Faham? Tapi akhirnya, banyak tak yang dalam Quran kita tak jelas? Banyak. Saya bagi contoh kan. Bila kita bagi pinjam duit pada orang, orang tu tak mampu bayar, tempoh dah sampai, apa kewajipan kita? Halal. Bukan halal. Tangguhkan. Minta. Minta. Oh, minta. Dia tak mampu bayar? Tangguh. Tak bagi dia tangguh. Ha? Dia kata tak bayar langsung. Tak, bukan dia tak nak bayar. Dia tak mampu bayar. Yang tak nak bayar cerita lain. Ini, katalah dia pinjam 1,000. Dia janji nak bayar bulan 10. Sampai bulan 10, dia miskin. Apa kewajipan kita yang bagi hutang ni? Kalau ikut Al-Quran, ha? Ha? Wajib tak kita bagi dia tangguh? Tempoh lagi? Apa hukum dia? Apa hukum kita bagi tempoh? Dan apa hukum kalau dia tak mampu, kita minta juga? Jelas tak hukum? Ha, jawablah. Kalau jelas, jawab. Apa hukum dia? Tak mampu. Sama bila kita halal sah. Sama bila kita nak minta dia. Kita minta, dia tak bayar. Halal ke? Itu terpaksa halal ke ataupun? Terpaksa. Kalau terpaksa halal pun tak ada faedah. Tak dapat pahala sebab terpaksa. Jangan paksa lah. Ha, Quran sebut dalam Al-Quran sebut bila orang tu tak mampu bayar, tempoh dah sampai, wajib kita panjangkan tempoh. Wajib. Kalau kita minta juga desak, hukumnya haram. Ha, tengok Allah jelas dalam Quran. Tapi ramai tak tahu kan? Ramai tak tahu. Tapi ramai tak baca Quran. Tak ada Fussilat ayat tu, tak ada.
Boleh. Yang kita nak bagi halal tu tak ada masalah. Tapi soalnya kalau kita desak juga minta, hukumnya haram. Tapi kalau sampai mati dia tak bayar, kita halal. Kita pada tempoh panjang dia mati, tak sempat nak bayar macam mana? Okay, kita nak duit ke nak pahala? Nak pahala. Nak pahala, jangan tunggu sampai mati. Awal-awal lagi kita halalkan. Ini saya tak halalkan kecuali awak mati. Ah, itu nampak sangatlah terpaksa halal. Tak, itu yang kaya lain. Okey, kalau dia kaya, dia tak nak bayar. Apa hukum kita? Boleh tak kita minta, kita desak? Boleh. Boleh tak kita bawa kes ke mahkamah? Boleh. Itu hak kita. Kita pergi bonzo boleh? Upah bonzo tu. Bonzo apa? Upah bonzo tu. Kaki lukuh. Hukum lah. Hukum-hukum tu lah. Tak, hukumnya haram lah. Jangan menakutkan. Jangan menakutkan orang. Tak bunuh. Kita tolong bagi pihak kita nak pergi ambil kutip. Boleh? Tak. Kita bagi amaran, bawa kes mahkamah lah. Tak payahlah nak ugut pukul-pukul. Yang pukul-pukul gangster, bukan orang beriman. Mahkamah pun pakai duit pula, Ustaz. Ha? Pakai duit lagi. Halal. Halal. Senang. Duit pun tak habis, pahala sedekah pun dapat. Boleh? Kalau kaya pun kena halal juga. Halal. Tak, kita ada hak nak minta, nak tuntut. Nak bawa kes mahkamah, boleh. Tapi kata pergi mahkamah, pakai duit lagi. Hutang 1,000 je. Kos dia 2,000. Baik tak payah pergi mahkamah? Halal je lah. Halal tu pun kena redha lah. Jangan terpaksa. Boleh dia tak? Dia lepas lah. Tak ada kena seksual lah ni. Halal ke tak? Kalau dah halal, bilang. Dia manusia sangkut ni sebab orang yang bagi hutang tak halalkan. Kalau orang yang bagi hutang dah halal, dah maafkan, lepaslah dia. Tak masalah, kita halal hati, baik jumpa kita bila nak bayar. Itu bukan halal. Ada sengaja kita juga sah. Tak bayar. Tak, dia kata aku tak akan halalkan sehinggalah bila aku mati. Itu kalau betul-betul ikhlas nak halal, halal je walaupun dia kaya kan. Sebab apa? Bila kita halalkan dia, kita dapat pahala tak? Dia masalah dia berdosa itu dia dengan Allah. Tapi bila kita halalkan, walaupun dia kaya, kita dapat pahala. Dapat pahala. Kalau si pinjam tu mati lebih awal daripada dia nak bayar macam mana? Dia bayar pada waris saja. Dia mati awal? Yang bagi pinjam tu, yang mati awal pada orang yang... Bagi pada waris lah. Waris. Isteri ataupun anak. Si anak mati semua macam mana? Bapak dia. Adik-beradik dia. Takkan semua habis. Kalau semua tak ada... Semua keluarga dia mati kena gempa bumi kan. Pergi Baitul Mal. Hantar bayar ke Baitul Mal. Dia mesti mati, memang dia tak lepas dia. Dunia memang dia tak tahu dah. Siapa nak keluar banyak kan jatuh Ustaz. Yalah. Susah kan. Tapi kita tak ada apa dia susah azabnya. Yalah, kalau kita ada nilai iman, kita permudahkan urusan orang beriman. Orang Islam. Supaya dia pemudah di akhirat besok. Kita memudahkan orang, kita pula dapat ganjaran. Tengok pasal wanita kematian suami. Allah fusilat tak ayatnya? Apa makna fusilat tadi? Jelaskan. Jelas tak hukum dia? Wanita kematian suami, Allah kata apa? Jangan keluar, jangan berhias 14-10 hari. Jelas tak? Detail. Ya? Jangan bersalat. Tapi ramai tak ikut. Tapi ramai tak baca ayat tu. Kenapa dia tak jelas? Sebab dia tak belajar. Baca bukan main. Wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna arba'ata ashhur wa 'ashra. Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah, kemudian mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah dia sabar, tahan dirinya daripada kahwin, daripada keluar rumah 14-10 hari. Ya, jelas. Nak iring mayat boleh tak? Iring jenazah suami dia ke kubur. Boleh ke tak? Tak jelas tengok. Kalau suami kita mati, hari ni ditanam ke kubur, boleh tak kita pergi ke kubur hari tu? Tak boleh. Ha? Yang tak kahwin pula jawab, yang kahwin tak jawab. Boleh ke tak? Ha? Tak. Boleh ke tak? Tak boleh.
Boleh ke tak? Walaupun pergi ke kubur je untuk tengok mayat suami. Kalau okey, kalau pergi ke masjid nak tengok muka suami masa dimandikan. Boleh. Siapa cakap boleh? Tak jelas kan? Dia dalam Islam kena yakin. Kalau boleh, apa dalilnya? Sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Ustaz yang bida'ah pun kata tak boleh. Ustaz sunnah lagi kata tak boleh. Tak boleh. Lepas pada kapan kan, selalu dia mandi kat masjid kan? Tak boleh. Tengok masyarakat kita sekarang ni lah. Trend sekarang kan. Mandi kat masjid. Kita dah kapan semua siap. Dia buat kira yang terakhir lah. Nak tengok. Dia buka semua. Beratur semua bercium. Nah, itu budaya Melayu. Tapi hukum Islam yang Allah fussilat. Allah jelaskan dalam Quran. Bila mati je, tak boleh keluar. Ah, dia rumah tak apa. Sebab itulah siapa ni Ustaz Habib Zainal Abidin Ali. Dia sendiri dia sendiri bercakap walaupun dia kadang-kadang tak sunnah. Dia kata bila start je isteri suami mati, bermulalah edahnya. Tak boleh pergi ke kubur, tak boleh pergi ke masjid. Walaupun alasan nak tengok muka suami kali terakhir. Caranya nak tengok juga boleh. Setelah mandi di masjid, setelah solat, bawa balik ke rumah. Itu hak isteri. Hak isteri. Saya nak mayat suami saya balik rumah, saya nak tengok kali terakhir. Lepas tu hantar ke kubur. Tapi isteri tak boleh. Tak ikutlah. Tak boleh. Tapi sekarang habis gasak dia. Semua pergi. Pergi masjid, pergi ke kubur, haram. Elok mandi di rumah lah jenazah elok. Ya, kalau boleh mandi kat rumah lagi bagus. Kalau isteri tolong mandikan sendiri lagi bagus. Tapi sekarang semua package. Belajar kerusi jenazah. Bila suami mati suruh orang urus. Kan? Kerusi mandi mayat. Yang hari mati tu dia tak boleh pergi, keesokan hari tu dia pergi juga. Dia 4 bulan 10 hari, bukan tak boleh 1 hari. Tak boleh. Tak boleh. Tak apa, yang dalam edah ni isteri je. Adik ipar tak apa, anak tak apa. Kan pula isteri pergi, adik ipar pula tak pergi. Macam datang kelas ni boleh kan? Macam datang kelas boleh kan kalau tu? Tak boleh. Kalau dia isteri lebih macam mana? Ha? Dia isteri ada 3. Lepas tu dia mari yang 2 tu mari umat isteri yang pertama boleh tengok mayat mana? Tak, dia hukum dia bila mati je suami tak boleh keluar walaupun 3 isteri. Tak boleh. Semua 3-3 isteri tak boleh keluar. Selagi mana nama dia isteri pada lelaki tu. Tak boleh. Kalau orang macam kita orang pelik kan, bawa tuan bawah surau ikut isteri semua sekali. Tak boleh. Tak boleh. Isteri tu kena tinggal di rumah. Suraunya di bawah, di bawah bangunan. Bawah. Tak, dia bukan saat pergi ke surau di mana, tak boleh keluar rumah. Tak boleh keluar rumah. Itu darurah lain. Darurah tak pasal cari rezeki. Kalau tak pergi, tak ada rezeki. Darurah boleh pergi. Boleh. Tapi wanita, isteri pergi ke kubur darurah ke? Satu benda yang mesti pergi ke? Tak. Kalau tak pergi, pensan tak? Tak. Nak beli bakal bulan, tak yang keluar lah. Kalau ada anak yang boleh beli, isteri tak boleh keluar. Anak Azuri seorang yang boleh keluar. Boleh? Darurah. Itu pun keluar dalam, tak boleh pakai perhiasan, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh pakai cantik-cantik. Betullah. Kalau kita baca ayat Quran, Tuhan kata apa? Fussilat. Jelas. Tapi ramai baca tak faham, tak ikut. Solat malam bukan main kan? Baju kelawar-kelawar je lah. Apa? Dia colik, tak boleh minyak wangi, tak nak pakai. Baju kelawar lagi tak boleh, bukan aurat. Dia lelaki pakai baju kelawar tak apa. Pumban tak boleh. Bolehkah? Itu mana fussilat ayat tu, subhanallah. Pasal hutang, jelas tak dalam Quran? Jelas. Kena tulis, kemudian kena ada saksi. Bila tak ada saksi, saksi 2 orang lelaki kan? Kalau seorang lelaki tak ada, ada seorang je lelaki. Jelas. Tapi ramai tak ikut. Sebab apa? Baca tak faham. Sidai kain kat luar pun tak boleh. Sidai kain kat luar. Satu keperluan tak? Perlu. Perlu. Dalam boleh. Apa
Dia ada pendapat mengatakan laman rumah tu okey tak apa. Nak siram pokok tak apa. Jangan siram pokok daripada dalam. Boleh. Dia kalau sekitar laman rumah tak apa. Tapi itu pun kena tutup aurat. Jangan pakai wangian. Oh, nampak tak? Kadang-kadang wanita ni kalah bab tu lah. Bab bila suami meninggal. Solat malam okey, puasa sunat okey. Kan, umrah banyak kali dah, haji pun banyak kali, sedekah pun nombor satu. Tapi pak suami dia meninggal, habis dia langgar perintah Allah. Hakkan pergi kahwin sedangkan baru pun tak boleh. Soalnya. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab ada saya tengok waktu tu, dia dah bagi tahu tapi dia tak mendengar Ustaz. Tak apa. Kahwin sedangkan baru, adik beradik kahwin. Maka kena. Lepas tu edah tu. Tak tahu. Ni ramai yang belajar agama ni, belajar agama tak ikut. Sebab tu saya, semua kelas saya, saya bagi tahu. Sebab apa? Takut-takut amalan kita yang selama ni banyak habis, akhirnya terbatal dengan langgar perintah Allah. Kalau dia tak tahu, kalau dia tak tahu, bila tak tahu, wajib bertanya. Wajib bertanya. Dia resipi nak buat cok kodok pun dia tanya orang, ini hukum halal haram, kenapa tak tanya? Ustaz, kalau rumah dia terbakar, kena keluar bazar. Itu darurat kan? Kan, kan ada di situ, telefon boleh pula tak? Haa, kalau terbakar, kena keluar. Dia kalau tak keluar, kalau tak keluar, dia panggil bunuh diri. Terbakar. Ataupun dia duduk seorang-seorang, pening kan, ha? Rasa takut je, jiwa dia tak tenang, ha, ketika itu anak dia boleh bawa keluar pergi duduk rumah anak. Bila tu, bila duduk di rumah tu dia rasa takut, kan, teringat pada suami je, itu darurah, jiwa dia tak tenang, solat tak khusyuk, okey boleh. Islam ada had, peraturan, tapi tak adalah sampai menyusahkan orang dalam. Tak zam, tak ada tanya Ustaz. Tak zam, tanya Ustaz tak? Yang itu dia nak. Oh, yang pasal keluar dia tak tanya, yang dia tanya pasal tahlil. Tahlil. Saya beritahu pasal tahlil, ha? Kena keluar dalam ni dia baca kan. Dia tak tahu. Dia keluar tak? Kadang-kadang saya main dia duduk depan rumah saya. Kalau saya tolak cucu gitu kan, dia nampak saya kat luar, dia datang perempuan. Oh, tak boleh. Kalau saya pun datang, tak, kalau dia datang sini untuk bekerja, sebab itu darurah, kalau tak bekerja, tak boleh makan, tak boleh bagi makan anak-anak kan. Itu tak apa, tapi kena jaga pakaian, jangan pakai perhiasan, jangan pakai wangian. Tapi kalau dia tempoh 4 bulan, dia tak keluar kerja pun, ada cukup makan, tak boleh keluar. Bukan darurah. Tak boleh duduk sini. Haa. Boleh lah. Tak boleh. Pusat lah. Ingat satu hadis Nabi. Nabi kata ada orang yang beramal soleh banyak, bila pergi ke akhirat amalan dia sebesar gunung, tapi akhirnya Allah jadikan semua amalan soleh dia yang sebesar gunung, semua Allah jadikan debu. Sahabat dia terkejut dah, sahabat takut. Sahabat kata, ya Rasulullah, cuba bagi tahu kami apa sifat-sifat orang tu. Sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong bagi tahu sifat-sifat mereka supaya kami tak jadi macam mereka. Nabi jawab apa? Mereka ni kulit sama dengan kamu, bangsa Arab. Kemudian mereka solat malam sama dengan kamu. Ha, bukan jenis tak solat malam, solat malam juga. Mereka sedekah sama dengan kamu. Tetapi bila ada peraturan Allah yang tak sesuai dengan nafsu, dia langgar aja. Nampak tak? Di akhirat besok Allah jadikan semua amal soleh dia debu. Salat malam, puasa sunat, pergi haji, pergi umrah, suami mati, langgar aja. 4 bulan 10 hari. Keluar aja. Kalau macam kita kan, dia 4 bulan 10 hari tu macam mungkin ada orang tu apa termis lah apa, dia tak cukup kan. Maknanya dia dah 4 bulan ni dia dah ni lah. Tak boleh. Itu makna fusilat jelas. 4 bulan 10 hari. Allah tak kata 4 bulan lebih. 4 bulan 10 hari tepat. Maknanya tarikh apa tu? Hijrah. Hijrah. Hari ke 4 bulan 10 hari lepas maghrib, baru boleh keluar. Lepas maghrib.
kalau dah langgar tu Ustaz, apa hukum dia? Bertaubatlah. Bertaubat. Kemudian jangan langgar lagi. Sebab tanda taubat dia tak ulang. Sebab apa perempuan susah nak duduk kat rumah? Sebab perempuan dia dia ajar daripada kecil suka keluar. Pergi sekolah, pergi kerja, pergi jalan kan. Jadi bila Tuhan kata duduk kat rumah, oh susah. Tapi kalau dia ikut peraturan Allah daripada awal lagi, Allah kan kata bagi tahu perempuan ni banyak duduk kat rumah. Kalau dia latih diri dia banyak duduk kat rumah, tiba-tiba Allah kata kena duduk kat rumah bila suami meninggal 14-10 hari. Mudah je bagi dia. Sebab dia dah, dah terlatih dah. Tapi kalau orang terlatih dengan syirik, keluar aja. Suami tak bagi pun keluar. Kadang-kadang saja pergi lepak kat kedai. Oh, orang macam ni cukup susah nak duduk dalam rumah. Boleh? Jadi taat perintah Allah, jangan pilih-pilih. Yang sesuai, kita buat. Yang tak sesuai, itu penyakit tu. Iaitu Allah jadi debu tu, amal soleh. Bila kita pilih-pilih. Tak boleh. Nak ceramah agama sekarang dalam dia dalam rumah boleh tak? Boleh. Tak boleh. Surah dekat ke jauh ke tak boleh keluar rumah. Itu hukum Allah. Nak tegur dia Ustaz. Sekarang ni macam kawan kita tu kan. Dia cakap dia tahu dia berpantang selama 4 bulan tu, tapi kadang dia dah keluar puas tu macam macam mana kita nak cakap dengan dia? Sebenarnya jelaskan. Tapi dia tak jelas keluar pasal dia menegur kan. Kak nanti saya hantar yang ni. Tu Ustaz. Tak hantar WhatsApp. Saya hantar yang Habib Zainal Abidin, walaupun dia tak berapa sunnah tapi dia bagi dalil tu lengkap lah, cuma bab-bab tahlil tak payah ikut lah. Dia kata kadang-kadang bila isteri tak keluar, orang ramai kata apa, kamu ni tak sayang pada suami. Cakap balik pada orang tu, saya ikut Allah, saya ikut Allah, saya lebih cinta Allah pada suami. Allah yang kata tak boleh, bukan suami, bukan orang ramai. Kan? Kita kadang-kadang ikut orang ramai, Allah letak kat belakang. Boleh? Ada urusan ha? Memang manusia ni kan dalam buat macam tak ada yang tu. Dia kata ha, tak ada seorang pun wakil yang berlaku yang meringat. Sungai tak ada, apa tak ada. Orang tu mana orang tu tak tahulah kan. Tak tahulah. Boleh ya? Ini pun ada suami lagi kan? Ada suami? Ha, satu hari suami kita akan meninggal kan? Mungkin suami kita meninggal dulu. Itu kadang-kadang lebih baik kita meninggal dulu. Bila kita meninggal dulu, tak ada lah pantai larang tu. Ha? Tak betul. Kalau suami kita meninggal dulu, musibah besar bagi isteri tu. Musibah besar. Tak boleh nak kontrol 14-10 hari. Jadi doalah supaya mati sebelum suami. Dana pantang kan kita pergi urus ham-ham sakul ni boleh tak? Kalau ada wakil, haram kita keluar. Kalau dah tak ada, semua tak nak buat, adik-beradik kita ke anak semua tak nak masuk campur. Ha, kita pergilah masa tu. Ataupun semua orang tak nak buat, tapi kita boleh tangguh, minta tangguh selepas 14-10 hari. Dia kata okey, tak boleh keluar masa tu. Boleh. Lepas dia nak sifar kan, dia terbuat. Taubat. Taubat. Tak, dia kena solat taubat. Tak wajib. Tak wajib. Tuhan kata tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah pada Allah, taubat nasuha. Tuhan tak kata salu, solatlah taubat. Salat taubat tu hukumnya sunat. Okey, bolehkah? Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu. Kitab itu didetailkan, dijelaskan ayat-ayatnya. Tak ada benda yang tak jelas. Dan Quranan, dia sebagai Quran yang dibaca. Dan Quran tu pula dalam Arabian, dalam bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Kenapa tak bahasa Melayu? Sebab bahasa terbaik ialah bahasa Arab. Bahkan Melayu sendiri pun banyak ambil bahasa Arab. Betul kan? Berapa puluh, berapa ratus perkataan Melayu asalnya Arab. Itu menunjukkan bahasa Melayu miskin.
Kemudian bahasa Arab ni, sebab Quran turun pada bangsa Arab, maka yang sesuai untuk mereka adalah bahasa yang mereka fahamlah. Quran ni dalam bahasa Arab diturunkan untuk siapa? Liqaumin ya'lamun. Kepada kaum yang tahu bahasa tu, bahasa Al-Quran. Sebab tu orang Arab ni bila turun, macam tadi lah. Utbah bin Rabi'ah. Bila dia, Nabi baca ayat tu, di hujung dia tahu tak ancaman tu? Dia faham tak? Dan dia rasa takut. Dia kata cukup. Maka bahasa Arab ni, adakah kita mesti belajar bahasa Arab untuk faham Quran? Tak mestinya. Kadang-kadang kita faham Quran dengan tadabbur macam ni. Ada pula yang pergi belajar bahasa Arab, baca ayat ni tak faham. Ha? Menunjukkan apa? Nak faham bahasa Arab, tak mesti belajar bahasa Arab. Kadang-kadang dengan tadabbur macam ni. Orang Arab pun tak ikut. Abu Jahal pun tak faham, tak ikut. Okey, basyir wa nazir. Kita ambil satu ayat lagi. Apa fungsi Al-Quran? Basyir, memberi khabar gembira. Wa nazira, dan berita menakutkan. Jadi Quran ni dua aje. Quran dua. Sama ada bila kita baca, kita gembira, seronok ataupun takut. Bila kita gembira baca Quran? Bila? Tak, baca Quran gembira ke tak? Ah, bila gembira tu? Ha, bila dengar? Oh, faham ke? Faham semua? Ha, nampak tak muka gembira maksudnya? Ha, basyirah apa makna dia? Basyirah ni daripada kulit. Bila kita dapat berita gembira, nampak muka berseri. Macam saya bagi cuti minggu depan kan, nampak tak muka berseri? Ha, nampak kan? Tapi saya kata, kelas ni kita akan teruskan. Boleh? Jadi gembira ni kena nampak. Contohnya kita baca nikmat dalam syurga dengan air sungai yang mengalir bawah, oh seronok, nampak muka berseri. Ataupun bila kita buat dosa, kita baca pula ayat tentang azab, nampak muka menakutkan. Itu peranan Al-Quran. Bila baca Quran, gembira pun tak, takut pun tak, makna apa tu? Hati mati. Yalah, kita tengok Maharaja Lawak, orang semua gelak, kita seorang tak gelak, ada masalah tak? Bila kita tak gelap, menunjukkan apa? Sama ada cerita tu bukan cerita lawak ataupun telinga kita pekak. Allah cerita pasal azab kan? Baju daripada api, dituang air panas, masuk dalam ni, hancur si perut, keluar balik, hangus kulit. Senyum je. Ah, makna apa tu? Hati mati. Bila tengok iklan kat TV, seronok, oh aku mesti beli. Bila Allah cakap, dalam syurga, pakai sutera, pakaian daripada sutera, pelayan pula datang 24 jam, sentiasa ada, muda pula cantik, ngantuk. Oh, ada masalah. Ada masalah. Dia pakai songket sekarang ni, orang Melayu pakai songket ni, bukan cerah tu. Ha, saya tak tahu. Tak payah pakai songket lah. Membazir dan kadang-kadang jadi sombong. Tak cerdik. Bolehkah? Jadi bila baca Quran mesti ada dua. Satu, rasa takut bila dengar berita-berita tentang azab. Yang kedua, Gembira. Ada tak perasaan ketiga? Gembira pun tak, takut pun tak. Tak ada. Kalau dia baca Quran tak ada antara dua ni, ada ada masalah. Masalah dia tak faham. Bolehkah? Fi nari jahannam, tertidur. Macam polis kata, saya saman awak, kita senyum je. Masalah apa tu? Polis pun pensan tengok kita.
aku bagi surat sama dia boleh senyum sebab kita pekak. Kan? Senyum tu lebih kurang macam itulah. Bila kita baca ayat tentang azab, wailun, kita boleh mengantuk, hati kita mati. Hati keras. Boleh? Jadi Quran basyiran wa nazira. Tak ada yang ketiga. Okey, cukup setakat tu. Ustaz, nak tanya soalan tak puas hati ni, Ustaz. Tadi suami meninggal tu dah. Ha? Katalah kita lupa. Kita ni masa tu kan rasa sedih. Lepas tu kawan-kawan tu boleh tak mengingatkan? Boleh. Mengingatkan, ini ada kawan tu yang kata kawan tu meninggal suami dia. Kita ni yang tahu ni mengingatkan dia. Boleh? Sehari meninggal tu, letak dia keluar, boleh? Boleh. Bahkan kewajipan, kewajipan orang beriman bila tengok kemungkaran kena tegur tak? Satu. Yang kedua, apa tanda kita sayang pada saudara kita? Kita nak dia jangan buat benda haram, itu tanda kita sayang. Kalau dia buat benda salah, kita tak tegur, sebenarnya kita tak sayang pada dia. Biarlah dia sedih ke, dia kecil hati ke, sekejap tak apa. Tapi yang penting, dia selamat daripada kemurkaan Allah. Ha, ingatkan, ingatkan dia. Dia masih dalam edah lagi. Ha, ingatkan. Nanti saya hantar ni. Alhamdulillah. Sebenarnya bila Allah bagi 14-10 hari itu nikmat tu. Bila ni kita sibuk dengan dunia kan. Tak sempat dizikir, tak sempat baca Quran. 14-10 hari hafallah Quran. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.